ibu-ibu, jadi sore ini Mama Jad itu ceritanya ke Sindang Barang, yaitu habis Baba Jad dijeksi karena sakit pinggang. Nah, terus sekalian saja membeli keperluan Jayana dan keperluan dapur ya, tapi nggak komplit, cuman beberapa yang dibeli. So, jadi Mama Jad tadi ada jalan-jalan atau mainnya ada di channelnya Baba Jad ya, karena HP Mama Jad itu low bat, jadi nggak ada baterai gitu ibu-ibu. Oke, dan ini mau unboxing apa yang dibeli dari Slamet ya, nanti di rumah ibu-ibu. Ini udah mau hujan, lihat tuh. Lu asun, asun baba. Sok asun baba. Sayang baba. Sayang baba, katanya tuh. Sayang. Ngegel. Ya Allah, ngegel. Sayang deh. Ya udah, kita ibu-ibu nyampe di rumah saja ya. Sambil beli obat nek, sambil beli obat apa namanya? Baca yuk. Jatuh, udah gelap tuh. Gelap banget tuh. Mau hujan. Bang, pulang, Bang. Yuk. Ayo ibu-ibu unboxingnya di rumah ya, dan tonton saja video Mama Jadnya, keseruannya di channelnya Baba Jad. Bye bye. Kita berhenti dulu di apotek karena tadi Dede Jiko pesen beli tempra, mungkin karena ada panas gitu. Jadi Baba Jad beli dulu tempra. Terus saya pesen martabak. Tatamuran ke 10.000. Ini udah malam banget, Dede Jayana belum dikasih makan, tapi barusan udah makan gorengan ya, Bahnya. Terus kita teh pesen dulu martabak, udah lama yang di rumah enggak enggak dibeliin martabak. Jadi kita beli martabak dulu di sana. Alhamdulillah, jadi udah lama gak makan manis-manisnya Bahnya. Jadi kita belikan martabak gitu. Nunggu dulu ya. Pat. Tuh lihat ibu. Udah maghrib apa? Apa? Awi jiji. Gak boleh. Baba. Abi jiji. Allah. Berarti Jiko teh panas. Ya Allah takut, ya Allah Gusti Agung, ya Allah takut. Takut. Gak boleh. Nah ini. Allah mainan anak ada di luar sih kira-kira. Mana? Kali ini anak. Jadi ibu-ibu kalau tanya Mama Jad kenapa anak-anak gak dibawa, dia gak mau, Teh Dede kan sakit. Tuh Mama Jad tadi beli mangkok juga. Ini 15.000, dapat berapa ya? Dapat 4 buat hari raya lebaran, ya Allah. Tuh. Buat hari raya lebaran. Buat puasa bikin rujak. Loh, mah kehujanan. Ini dalam Jiad. Jiad. Ini sayang. Dede Jayana baru kali ini dibelikan mainan. Sebenarnya Dede Jayana udah seneng main-mainan gitu, cuman selalu pakai punya mainan Dede Jiko kayak mobil-mobilan. Ini mainan Dede Jayana. Dibuka ya? Hujan, ibu-ibu. Ya Allah. Bayang gede banget hujannya. Buka aja di sini unboxing, guys. Dede Jayana beli mainan, ibu-ibu. Sambil nungguin martabak kita, ya udah. Wow, seneng kayaknya ya mau beli boneka-bonekaan. Ini di toko 15.000, jadi serba 15.000 ya. Wow, ini apa? Wow, udang. Wah, mau masak ya? Iya. Meme mau masak ya, Meme ya? Aduh, ini apa? Wow, ikan. Ikannya sama sebelah. Tadiin warna Ima sarokut. Ini telur. Wah, hujannya gede. Lihat nggak ibu-ibu di luar sana hujan. Ini sosis. Punya mainan.
kemana lo mereka sedang barang yang bayar mau linuki rupa-rupa gerak ya. Senang sekali gimana sama kita aduh yang sulacan biar pak yang sulacan mas ya sabar apa mah kita kan ya oh bisi 20 genap kan iya aku naon iya iya etan mobil doa oh iya naon darwat anak mau kau gana kita mah cuma nempatin doang saat ibu-ibu di jalan hujan ya kan hujan besar ini banget ibu lumayan sampai ke gelap bapak mobilnya Udah banget guys. Udah ibu yuk kita pulang. Karena sudah mau maghrib ya guys. Tapi belum maghrib. Tapi belum maghrib ibu-ibu ini. Tapi udah burit begini. Ini warna apa? Pink. Pink bukan pink. Ini mau berapa? 3. Iya. Ini. Aduh mau. Katang 3. Aduh. Aduh ya Allah, 3. Aduh ya Allah, pilih yang pink. Ya Allah. Ya, pilih ini. Ya Allah. Ya Allah. Memei mau. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini warna pink. Assalamualaikum. Nah, ibu-ibu seperti biasa Mama Jen mau memperlihatkan hasil tadi belanjaan maksud itu bulanan atau bukan bulanan ya maksud itu belanja agak banyakan gitulah ya. Seperti bagaimana ibu-ibu lainnya yang orang yang konten itu kan biasa apa aja di videoin gitu biar cari konten gitu bukan pamer bukan apa-apa ya. Orang lain atau ibu-ibu yang nonton video Mama Jen itu Mama Jen tahu belanjanya lebih dari ini. Cuman Mama Jen saja cari konten atau video atau keseruan kayak gitu aja ya ibu-ibu hiburan saja ya bagaimana Mama Jen belanja kayak gitu karena sebenarnya nggak niat dulu cuman karena Babah Jen dijeksi itu lambung dan ambil obat Nek karena Nek itu berobat jalan gitu sambil sekalian biasa beli pepes Dede Jayana nih kan ada juga orang yang bilang kalau di kampung ya nggak usah pakai pempes. Iya sih ibu-ibu, tapi kan Mama Jen itu sholat. Jadi kalau anak nggak pakai pempes itu ujar ijur gitu kemana-mana. Jadi sama saja kalau beli sabun juga beli pempes beli sabun. Jadi sama-sama gitu ya beli sabun boros untuk cuci celananya. Mending beli pempes kayak gitu. Nah Mama Jen pilih yang acak-acak aja. Jadi mereknya itu apa saja. Kadang Mami Poko, kadang apa saja nggak nentu Mama Jen mah. Dede Jayana mah gak apa namanya kayak gitu teh gak sensitif gitunya. Nah ini beli meris seperti biasa lah tahu ibu-ibu cuma 65.000 kalau di sini mah yang pakai 7/12 kilo yang pakainya ini. Tadi pakai Happy Nappy jadi karena Jayana gak ujar ijur gak terlalu banyak buang air kecil buang air besar jadi gak terlalu banyak jadi dia mah tipis jadi kalau Happy Nappy itu tipis. Ini juga meris juga tipis, nggak beda dengan Mami Poko itu kan agak tebal. Jadi ya ini aja sih gitu ya. Beli dua untuk kepake sebulan, pakai nggak ya? Kayaknya enggak deh. Ini majer beli Sabrina. Ya Allah, Sabrina ibu-ibu nih. Jadi ini teh nggak bakalan dipakai di keke-keke. Bilang aja pakai ini. Kan kemarin Mama Jen bikin minyak, jadi Mama Jen punya satu botol aqua. Dan juga masih beli gitu. Kadang kalau ke Pepet mah beli dari Nek yang di kiloan itu, Mama Jen mah
nggak banyak ah ini gini nggak, cuman ini gaya-gayaan aja tadi beli sekaliannya banyak. Ini tuh 2 liter seberapanya? 48. 2 liter 48.000. Terus Mama Jad beli waktu di Mahaji, Mama Jad beli sun banyak tapi enggak dibawa pulang sama Teh Dede itu lupa. Jadi di sini tuh beli sasetan dari Nek. Jadi beli satu-satu kayak gitu di Nek 2.000. Nah, ini tadi sekalian aja beli. Ibu-ibu, Mama Jad sudah memulai masak bubur, nasi kayak gitu. Tetap Dede Jayana kembali lagi ke bayi makanannya. Udah Mama Jad masak lagi bubur. Tetap itu Dede Jayana susah makan daripada bayi enggak makan, lebih baik kita nyerah kayak gitu kan ya. Nih, beli lagi sun. Ya udahlah, yang penting dia sembuhkan dulu, dia itu masih batuk dan masih salesma gitu. Jadi ya enggak apa-apa. Cuma daripada enggak makan, lebih baik kita nyerah aja, ada serelak, ada sun apa aja sih. Ya gitu. Tapi kadang dia mau makan nasi cuma sedikit. Jadi kita enggak tenang hati. Nah, ini juga untuk persiapan Ramadan puasa. Ya ini minyak untuk puasa, insya Allah cukup lah. Ini untuk bulan puasa, ibu-ibu kan kita 15 hari lagi puasa ya. Ini ya, juga untuk bulan puasa Royko. Ini juga sasa untuk bulan puasa karena yang sekarang stok masih ada. Ini ceritanya untuk menyiapkan untuk bulan puasa. Nyicil, ya nyicil. Ini ada kecap asin. Mungkin nanti bikin cabai disucocol apa kayak gitulah ya. Katanya kalau bulan puasa kita mau di Magunungnya banyak ya. Mau ke Mahaji di Girang, mau kita mau mengerjakan pekerjaan apa bah? Motelan Caruluk. Ya banyak Caruluk apa sih? Kolang Kaleng. Ya kalau ada, jadi kita mau kerja metelan Kolang Kaleng nanti dijual kayak gitu. Kalau ada, ini baru niat ya ibu-ibu. Ini beli selasih. Kati selasih sekalian aja karena kalau keceran itu enggak ada, jadi Mama Jad beli selasih ya. Kan nanti bulan puasa haus, bikin dari lemon sama selasih itu enak. Juga ini beli sauri. Kan biasa sauri yang pedas. Kalau untuk sahur ada ayam, ada apa dioseng-oseng pakai sauri, udah makan simple kayak gitu. Ataupun telur juga bisa pakai sauri ya. Kita harus pintar-pintar lah untuk anak-anak makan. Dan tadi Jad sate lagi makan sate, Anggi, Teh Dede gitu ya. Lah, enggak pernah huru hara terlalu, yang penting sedikit sering gitu ya. Ini beli My Baby, Mama Jad itu kalau beli kayu putih itu pinginnya wanginya yang macam-macam. Biasanya yang bulat tebah dan eta bah ya tinggal di kayu ibu. Nah, biasanya menggunakan My Baby yang ini ya. Yang 8 jam, tapi ini mau yang ini. Jadi Mama Jad itu suka buka-buka, ya, suka beda-beda wangi gitu. Tapi tetap pilihan yang murah, yang terjangkau ya ibu-ibu. Yang ini kan terjangkau. Nah, kata? Enggak. Hah? Mana tadi tuh? Yang pintar itu? Ya harap. Kan apa tuh? Yuk sana. Jadi biasanya kayak gini. Juga leg boy. Ini leg boy. Kalau nganyuk biasanya dari ini ya. Ini beli. Ini kan sekalian. Sekalian aja enggak apa-apa. Ini juga enggak apa-apa tahu ke bulanan. Terus ini sabun untuk 1 bulan insyaallah cukup karena Mama Jad nyucinya itu paling seminggu 2 kali. Cukup sedikit-sedikit aja gitu ya. Begitu kebutuhan rumah tangga itu memang benar-benar real ya. Ada. Ini Pepsodent. Ini memang penting banget. Jadi yang dibelinya itu yang penting aja, bukan yang diinginkan, yang dibutuhkan saja. Yang diinginkan mah banyak, Mama Jad menginginkan sesuatu tapi ya sudah. Segini juga udah alhamdulillah. Dan ini no. Jadi udah enggak pakai rinso lagi, nyuci piring. Ya Mama Jad kalau ada lebih belinya yang sekalian aja kayak gini karena tempatnya ada. Nah, kalau ada lebih, tapi kalau biasa-biasa mah sih kalau kehabisan mah kita pakai sabun rinso. Pakai kita naon? Itu geget. Oh, nurut itu, nurut tutut. Pakai rinso, pakai apa aja. Ini kalau ada mah kita ya mentingkan gitu ya. Kan piring juga kan termasuk penting cuci. Ya kayak gitu aja ibu-ibu. Oh, tadi mangkok dari mana, Dok? Tadi beli dari pasar 5 pasar dari serba 15.000. Mama Jad itu beli mainan Jayana karena Jayana itu udah pingin mainan gitu. Belinya satu aja dulu. Ternyata Jiko mau. Ya udah sekarang lagi dimainin sama Jiko dan beli ini mangkok.
Jadi ini kepakainya lama. Mama Jen beli mangkok ini 15.000 tuh. Dari pasar 15.000. Ada ya videonya sekilas tadi di channelnya Mama Jen ya, banyak. Ukuran karena dia 10 jadi kau ini biji. Kenal mana langsung? Mesti buka di luar itu. Tuh mesti buka tuh aja sebenarnya. Di nak kulkas asana tuh ya. Oh, ya di tinggal di itu. Tuh, nak kulkas. Di nak kulkas kemarin ya tante kulkas. Tuh, ini untuk es buah nanti. Untuk es buah atau apa gitu. Nah, kenal di kemana mana? Nah? Tiga. Besok tinggal yang kayak ibu bongkar langsung di mana? Tuh makan di mentah katanya sur. Coba lihat. Nah, dari pagi lagi sekarang. Tuh. Kurang bagus. Itu kan baik halus. Jadi kayak gitu makan apa namanya lah? Makan surnya nih. Ini beli mangkok 15.000 dapat 4 bisa mahal bah ya 5.000. 5 sama. 4.000-an lumayan lah. Untuk es buah banyak sih mangkok plastik mah tapi kan hilang ya. Jadi segitu aja belinya, belanjanya. Sekali lagi buat ibu-ibu, maaf bukan pamer, bukan wah Mama Jian wow banget, enggak. Jadi cari konten lah, bingung lah gitu apa gitu ya. Sudahlah kayak gini, Mama Jian juga lihat di channel-channel orang lain gitu kan, belanja-belanja mingguan atau bulanan. Kalau Mama Jian mah enggak bulanan, enggak mingguan, kadang-kadang aja. Kalau beli banyak kayak gini di videoin, kalau beli 1-2 mah nganyuk dari ini gitu ibu-ibu ya. Oke, sekian dulu video dari Mama Jian ya. Ini belanjaan, coba lihat. Ini belanjaan bahan pokoknya saja, yang pentingnya ada minyak, ada apa namanya ini? Sunlight kayak gitu ya. Micin, Royco, sabun, Soclean itu apa namanya? Pampers dan apa itu namanya? Sabun cuci baju, odol kayak gitulah ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya. Bye bye.